Oke, semua ya. Selamat datang kembali di kita di pertemuan keberapa? Kita udah di hari ke-9 ya, teman-teman. Wow ya, tak terasa ya. Semoga teman-teman masih sehat selalu ya. Oke, jadi di sini sesuai janji kemarin kita akan ngebuat perhitungan luas persegi panjang ya. Wow, mantap ya. Kita pakai Python lagi ya, teman-teman, atau mau pakai C++ ya? Kita apa namanya di sini? Misalnya main ya, main.py ya, atau C++ pengen ya, ya udah besok aja ya C++. Kita buat sini di ini ya, print dia menghitung luas dan keliling ya, keliling persegi ya, di panjang ya. Atau misalnya biar cepat ya teman-teman, ini kita karena mirip-mirip yang kayak kemarin, ini kita tinggal gini aja ya. Kita coba ini kita close dulu ya, kita masuk ke sini dokumen ya, dokumen challenge. Kita mah challenge-nya kita buka di text editor ya, kayak gitu. Oke. Nah, lihat ya, ini yang main hari ke-6. Ini hari ke-5. Wow, udah mulai banyak ya. Kita di hari ke-9 ya. Ini kita di ke-8 ya. Ini kita tinggal copy aja ya, biar cepet gitu. Jadi teman-teman tinggal nonton aja yang dari ke-9, dari ke-8. Kita pastikan ya. Menghitung persegi panjang ya. Di sini. Panjang, masukkan luas atau keliling. Jadi masukkan kita ada dua ya ininya, masukkan alas kayak gitu. Misalnya kita buat sininya sini itu alas ya, terus di sini kita alas kali tinggi ya, panjang kali lebar. Oh, panjang ya, panjang ini alas lebar ya, masukkan kita apa lebar, masukkan panjang ya. Nah, kayak gini. Ini biar enak kan kelihatannya. Ini kalau misalnya saya lurusin ini, sininya gini ya. Oke, gitu. Jadi pas di hasil dia kan masuk ke ini. Kalau luas berarti kan dua parameter ya. Jadi tinggal di sini lebar. Sama sih sebenarnya. Lebar panjang ya. Itu panjang kali lebar. Ya udah panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar ya. Oke, kayak gini. Ini kita copy terus kita paste di sini. Apa sih? Ah, kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, ini akan error karena sih ini parameternya 1 ya. Jadi kita tinggal tambahin angka 2 di sini. Angka 2 ya. Nah, kayak gini. Terus ini juga sama yang bawah juga sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Enggak ada error. Jadi kita tinggal menghitung perhitungan di sini aja. Jadi luasnya itu berapa? Luasnya dia panjang kali lebar ya. Jadi tinggal angka 1 kali angka 2. Oke ya. Kalau keliling berarti 2 kali panjang tambah lebar ya. Iya gitu. Coba kita melakukan research terlebih dahulu ya. Kita masukkan research keliling persegi panjang ya. Keliling persegi panjang itu 2 kali P tambah L ya. Aduh ya, 2 dikali, tapi di dalam kurung ya teman-teman. 2 dikali P tambah L. Jadi P ditambah angka ya. Angka 1 ditambah angka 2. Oke, it's simple ya. Tentu aja ya. Ini jangan kayak gini ya. Ini kita ilangin 1. Soalnya jadi alas ya, jadi screenshot kan nggak kayak gini, jadi kayak gini ya. Tuh, kalau gini jalan aman. Jadi kita coba inputnya di sini langsung convert aja ke in, bisa nggak ya? In kayak gini, terus di sini kita pakai int juga kayak gini. Ini spasinya biar enak gitu ya. Oke, kita coba jalanin ya, kita Python.
Python main ini di mana? Di challenge ya. Kita masuk dulu ke CD day 9. Kita LS ya. Oke. Kita clear dulu. Atau biar lebih jelas kita masuk di terminal sini aja. Sini kita coba clear, kita masuk ke CD day 9 ya. Day 9 kita coba Python main .py, masukkan panjang, panjangnya 2, lebarnya 3 ya. Oke, inputkan luas ya, berarti 2 kali 3 6 ya. Masukkan panjang misalnya 5, 6. Mau keliling ya, 22 ya, berarti tinggal 5 tambah 6 berapa? 11, 11 kali 2, 22. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mantap sekali ya untuk kali ini. Jadi mungkin itu aja ya. Kalau misalnya ini simple ya, jadi tinggal sebenarnya programmer itu nggak butuh harus ngulang-ngulang lagi si ininya. Jadi kalau misalnya ada file yang sebelumnya mirip-mirip, tinggal di-copy-in ya teman-teman. Oke ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Yo.